Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Biasanya hasil pivot table itu desain tabelnya berwarna-warni seperti ini ya. Dan apabila kita memilih itu banyak pilihan sebenarnya. Tetapi dengan tampilan seperti ini itu akan sulit kita lihat karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, bagaimana apabila kita ingin membuat sebuah tabel yang biasa-biasa saja, tidak terlalu berwarna, sesuai custom yang kita buat. Simak video ini sampai selesai dan let's go. Oke, seperti biasa di sini saya sudah punya database penjualan smartphone. Di sini akan saya buat pivot table database tersebut. Saya ambil insert, kemudian di sini saya akan buat pivot table. Pada pivot table ini saya akan membuat pada new worksheet, jadi akan terbentuk sheet yang baru, lalu saya okekan. Kemudian pada kesempatan hari ini saya akan coba mengambil tanggalnya. Saya letakkan di raw. Biasanya akan otomatis untuk Excel 2016 ke atas otomatis membuat month dan tanggalnya. Di sini saya akan mengambil bulannya saja atau month. Kemudian akan saya masukkan ke merek di kolomnya dan akan saya masukkan ke kota. Jadi akan terjadi dua header. Jadi header untuk merek smartphone-nya dan berdasarkan nama-nama kotanya. Kemudian di sini saya akan masukkan harga ke value. Jadi akan seperti ini ya. Pada tampilan biasanya itu tidak ada yang menarik biasanya yang sesuai dengan tampilan custom yang kita inginkan. Nah, sebelumnya kita akan membuat Redmi ini di tengah-tengah dulu ya. Adapun caranya kita klik kanan kemudian pada pivot table option kita pilih. Di sini ada mesh and center selected table, otomatis nanti yang Redmi ini ke tengah-tengah, kemudian di sini kita akan menghilangkan auto fit column with on update sehingga ketika kita akan merefresh itu pengaturan kolom yang telah kita tetapkan tidak berubah. Kita okekan, kemudian di sini saya akan membuat setiap datanya pada rata tengah semua. Oke, kita refreshkan maka akan terjadi seperti ini. Untuk yang ini saya hidden saja, saya hide. Kemudian di sini saya tidak inginkan ada total, subtotal pada row totalnya. Silakan klik kanan, kemudian saya ambil subtotal merek, saya hilangkan seperti ini, maka akan tampak seperti ini ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin tampak silahkan juga. Kemudian di sini ada step-step seperti ini ya. Pada pivot table-nya kita hilangkan saja button-nya. Nah, akan tampak seperti ini. Kemudian barulah kita mengambil pada desainnya. Kemudian di sini kita pilih tanda panah paling bawah seperti ini. Kemudian di sini ada new pivot table style. Silahkan klik. Nah, oke, untuk pertama pada world table artinya akan mempengaruhi ke seluruh table. Kita ambil format. Kemudian di sini pada bordernya kita buat border hitam saja seluruhnya. Kemudian kita okekan. Kemudian kita pilih desain table yang telah kita buat tadi, yaitu yang custom ini. Kita okekan. Maka sudah terjadi ya bentuk border table yang sesuai dengan keinginan kita. Saya ada kelupaan di sini, ini belum dalam bentuk rupiah. Kita buat dulu dalam bentuk rupiah. Silakan klik kanan, kemudian kita ambil number format. Kemudian sini saya pilih accounting. Kemudian untuk decimal place-nya saya kosongkan saja, lalu saya okekan. Nah, karena ada tanda pagar ini, artinya fitnya terlalu kecil. Silakan kita blok seperti ini. Lalu kita double klik saja. Oke, kita ambil lagi desain, kemudian pada yang custom tadi, tabel custom tadi, kita klik kanan, kemudian kita modifikasi. Nah, untuk awal mungkin kita akan mengambil yang kolom subheading ya. Jadi kolom subheading ini adalah yang header yang pertama ya, yang Redmi ini. Kita lakukan format, kemudian untuk fill-nya saya ingin warnai, saya warnai agak gelap. Kemudian untuk font-nya di sini saya tebalkan, kemudian akan saya beri warna yang berwarna putih. Lalu saya okekan. Nah, akan tampak seperti ini ya. Seharusnya di sini antara masing-masing tipe itu ada pembatas di tengah-tengah ya. Jadi kelihatan nih sampai mana nih batas Bandung. Seharusnya di sini ada batas lagi. Kita ambil desain, kemudian kita ambil klik kanan lalu modif. Lalu pada yang custom subheading tadi kita format lagi,
Kemudian untuk bordernya kita buat yang warna putih, pada colornya kita buat warna putih, kemudian kita buat yang ini. Nah, kita buat yang ini, kita okekan yang outline ya. Oke. Nah, akan tampak seperti ini ya, ada pembatasnya. Kemudian tinggal warnain lagi yang keduanya. Kita ambil desain, klik kanan, kemudian modifikasi. Kemudian untuk subheading keduanya kita ambil format. Kemudian untuk warnanya lebih tidak begitu cerah, saya buat, kemudian saya okekan saja. Lalu saya okekan, akan tampak seperti ini. Oke. Kemudian untuk grand total bawahnya ini akan saya buat warna kuning dan tebal. Saya ambil desain, saya modifikasi lagi. Di sini ada grand total row. Untuk grand total row itu yang di bawah ya. Kita ambil format, kemudian di sini warnanya kuning. Dan untuk fontnya saya buat tebal, saya buat bold, lalu saya okekan. Nah, akan warna kuning seperti ini. Untuk grand total sebelahnya, yang di sebelah kanan, kita ambil desain, kita ambil klik kanan, lalu modifikasi, ada modif. Lalu untuk grand total kolomnya, kita ambil format, kita ambil yang fill juga. Jadi warnanya mungkin yang ini ya. Saya okekan. Mungkin ada beberapa yang diperlukan seperti subtotal. Subtotal row ini untuk subtotal kalau kita menggunakan dua row. Jadi akan tampil subtotalnya bisa diatur seperti ini. Kemudian untuk subtotal kolom yang ada di sebelah kanan, subtotal sebelah kanan warnanya itu terserah teman-teman menggunakan atau tidak. Kemudian apabila teman-teman ingin membuat warna-warni selang-seling, itu biasanya pada freeze row stripe-nya ya. Jadi dibuat warna-warni. Itu terserah teman-teman mau mengeditkan atau tidak. Tapi pada kesempatan ini saya tidak ingin mengeditnya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, dan ini bisa kita lakukan klik kanan lalu kita jadikan set as default. Jadi apabila kita melakukan set as default ini, apabila kita membuat pivot table yang baru, itu akan otomatis membuat bentuk seperti ini. Saya contohkan, saya buat pivot table yang baru. Di sini saya lakukan di exit worksheet, saya pilih di sheet 3 tadi. Saya pilih oke kan? Ketika saya membuat misalnya pivot table yang baru, itu otomatis ya. Sesuai dengan bentuk tabel yang seperti ini. Ini saya buat pivot table option-nya di auto fit-nya saya hilangkan. Jadi bisa disesuaikan ya. Nah, seperti ini. Dan ini bisa saya hide saja. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tonton video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.